Santo Gerardus dari Brogne. Gerardus dilahirkan tahun 895 dari keluarga bangsawan Belgia. Keluarganya penggawa dari Count of Namur, dan ia dibesarkan dalam lingkungan para aristokrat. Namun Gerardus tidak sombong. Ia menyadari bahwa ia dipanggil menjalani hidup yang lebih religius. Biasanya sepulang dari berburu, ia menuju kapel di tanah miliknya. Gagasan muncul di benak Gerardus, andai saja orang banyak menyadari sukacita berdoa, maka pastilah mereka akan lebih sukacita berdoa. Pikirannya pun melayang kepada para biarawan yang melewatkan sepanjang hidupnya menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika mengunjungi Prancis pada tahun 1917 dalam sebuah misi dari Count of Namur, Gerard terpesona melihat kehidupan para biarawan Santo Denis yang begitu ketat dan penuh disiplin. Ia meninggalkan segala urusan duniawinya, bergabung dengan biara tersebut. Gerard mencintai kehidupan yang telah dipilihnya, dan setelah menamatkan pendidikan, ia ditabiskan menjadi imam. Gerard penuh semangat dalam kehidupan membiara. Ia menjadi contoh bagi para rahib lainnya dalam mengikuti peraturan dalam pengabdiannya untuk berdoa. Hidupnya dan dorongan dari para saudara membantu biara Santo Denis menjadi contoh bagi biara-biara lain di Eropa. 11 tahun kemudian, ia diberikan izin mendirikan biara baru di tanah miliknya di Brogne. Biara berkembang, ia membangun bagi dirinya sendiri sebuah gubuk pertapaan di samping gereja dan tinggal di sana dengan tenang seorang diri. Para superior meminta Gerardus mengunjungi biara-biara di Flanders dan Normandi. Para biarawan membutuhkan bimbingan dan pertolongan agar mereka lebih bertekun. Sepanjang hidupnya, Gerardus bermati raga. Ia melakukannya sebab cintanya kepada Tuhan Yesus. Ketika merasa bahwa masa hidupnya akan segera berakhir, ia minta diizinkan kembali ke gubuk pertapaannya di Brogne. Gerardus wafat dalam damai di pertapaannya tanggal 3 Oktober 959. Perayaan 3 Oktober. Salam kasih, Sugeng Pramono. Amin.